Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba bahas nih ya, ini di Xiaomi 13T. Dan ya, sebelumnya kita sudah bahas teman-teman ya, untuk GPU setting ataupun dengan set edit di HyperOS itu masih bisa kita gunakan, guys. Cuman di bagian table system aja yang nggak bisa kita modifikasi. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Di sini saya mau perlihatkan kepada teman-teman ya, untuk mengunci ya FPS ini bisa di 90 FPS, bisa di 144 FPS, guys, ya. Nah, pertama kita coba untuk kunci dulu ya, ini di 144 FPS, guys, ya. Ini sebelumnya juga sudah saya bahas di channel Wahyu Zekta tutorial, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek aja di deskripsi nanti ya. Nah, di sini kita aktifin dulu ya, guys, ya. Aktifin dulu di bagian sini, di bagian tampilan ya. Kemudian di sini untuk rasio menyegarkan layarnya kita ubah dulu ke 144 ya. Nah, di sini meskipun kita sudah ubah ke 144, dia tidak berubah, guys. Ya, teman-teman, dia tidak berubah. Dia masih di 110-120 ya, guys, ya. Nah, untuk memaksimalkannya di sini kita menggunakan set edit ya. Kemudian kita di sini menuju ke secure table. Di secure table di sini kita coba cari ya, guys, ya. Kita cari yang namanya user refresh rate. Nah, mungkin teman-teman pernah coba, bang, itu kan adanya di sistem tabel. Nah, ini di Android 14, Android 13, Android 12 itu sudah ada di secure table, guys. Nah, ini ya, ada 120 FPS user refresh rate-nya. Di sini kita ubah menjadi 144, guys. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita keluar ini. Kita keluarkan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat FPS-nya sudah bisa menjadi 144 Hz ya, 144 FPS, dan ini dikunci di sini, guys. Tuh. Ya. Ini dikunci di sini. 144 FPS. Mantap ya, guys, ya. Oke. Ini keren banget sih. Di beberapa aplikasi seperti di Instagram itu sudah bisa, cuy, ya. Tembus sampai 144. Cuman kalau di YouTube ini beda cerita, guys. Kalau di YouTube beda cerita ya. Nih, coba ya ke YouTube. Kalau ke YouTube dia masih ke balik lagi ke 60, guys. Tuh. Kalau ke YouTube balik lagi ke 60 FPS. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi 120 FPS ataupun bahkan 144 FPS, guys? Nah, di sini kita coba aktifkan mode cepat ya. Nah, mode cepat ini juga sama aktifinnya itu dengan menggunakan aplikasi set edit. Nah, saya sudah bahas teman-teman di channel Wahyu Zekta tutorial. Teman-teman bisa dicek aja di deskripsi untuk tutorial ataupun bagaimana cara aktifinnya. Yang pasti di sini teman-teman kalau kita masuk ke dalam opsi developer, masuk ke sini, kemudian ke bagian sini, guys, ya, opsi pengembang ya, opsi developer, kita cari di bawahnya konsumsi daya. Nah, coba punya teman-teman ada nggak mode cepat seperti ini ya, ini konsumsi daya. Nah, ini di memantau ya. Nah, ini ada mode cepat. Nah, prioritaskan performa daripada konsumsi daya dan kontrol suhu, guys. Nah, ini kita coba aktifin ya. Boom. Nah, nanti dia akan ada notifikasi seperti ini. Perangkat Anda akan memanas dan menghabiskan banyak baterai. Jelas, guys, karena dia dikunci di FPS maksimumnya. Di sini saya sudah ubah menjadi 144 FPS. Oke, ini kita keluar. Dan sekarang di sini kita coba teman-teman ya, masuk ke dalam aplikasi YouTube. Lihat. Sekarang di aplikasi YouTube dia sudah tembus sampai 120-an FPS, bahkan bisa sampai 144 FPS, cuy. Lihat, ini scroll-scrollnya mulus banget, mulus parah, guys, lihat. Ya, karena refresh rate-nya kita paksa di lebih dari 60 FPS ini di YouTube ya. Ini mau di YouTube, mau di Facebook, mau di Google Chrome, mau di Instagram, semuanya kebuka, guys. Lebih dari 120 FPS. Bahkan ya, karena di Xiaomi 13T ini sudah support 144 FPS. Ini ngeri banget ya. Ini keren banget sih, guys. Nah ya, oke, jadi kita cukup aktifkan mode cepat ini. Nah ya, tutorial lengkapnya saya sudah buat di channel Wahyu Zekta Tutorial. Teman-teman nanti disimak aja ya. Oke, nah, mode cepat. Yang pasti mode cepat ini diaktifkan dengan menggunakan aplikasi set edit, guys. Ya, nah, jadi
di Xiaomi 13T ini, HyperOS Android 14, masih kita bisa otak-atik dengan menggunakan set edit. Tapi perlu dengan catatan teman-teman ya di sini. Teman-teman jangan sampai asal ubah-ubah settingan yang ada di set edit ya. Itu untuk menghindari error ataupun menghindari masalah di smartphone-nya. Kalau bisa teman-teman lihat dulu tutorial yang jelas, yang ada buktinya. Jangan sampai asal masukkan script atau coding ke dalam set editnya, takutnya nanti malah HP teman-teman jadi error atau malah jadi rusak, bisa bootloop dan lain sebagainya guys, yang kita tidak ketahui. Oke, seperti itu. Nah, yang tutorial saya bagikan ini semuanya berjalan dengan lancar dan work 100% guys. Bisa dicoba saja. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin coba ubah menjadi 90 fps teman-teman ya, ini bisa ya. Langsung aja kita masuk ke sini, balik lagi. Nanti user presetnya kita tinggal ubah aja menjadi 90 guys. Langsung kita cari ya di secure table. Kemudian kita cari user refresh rate teman-teman. Nah, ini dia user refresh rate, kemudian kita ubah menjadi 90. Boom ya, seperti itu. Kita keluarkan dari recent aplikasinya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 90 fps guys. Lihat. Sekarang sudah kekunci di 90 fps ya. Tuh, oh sorry. Fokusnya kebuka. Nah, ya. Jadi 90 fps seperti ini ya. Jadi bisa ya guys ya di Xiaomi 13T HyperOS Android 14. Ini masih bisa berjalan dengan baik untuk set editnya. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba aktifkan mode cepat, bisa dicek aja di deskripsi untuk tutorialnya ya, di channel Wahyu Jekta Tutorial. Oke, mantap. Keren.